Makam Gus Kadim. Ada yang unik di makam Gus Kadim. Makam ini menyendiri dari pemakaman umum. Menurut kesaksian warga, semasa hidupnya beliau sudah berpesan supaya nanti dimakamkan sendiri, tidak dimakamkan di pemakaman umum. Menurut cerita warga sekitar, Gus Kadim di masa hidupnya adalah seorang yang sakti. Bahkan, Gus Kadim mampu menghidupkan orang mati. Pemirsa, ada yang menarik di tempat pemakaman umum yang saat ini saya berada di area. Jadi tempat pemakaman umum di sini itu terpecah-pecah. Dan saat ini saya berada di tempat pemakaman umum, tapi ini menyendiri, yaitu adalah makam Gus Kadim. Pemirsa, yang di sebelah kanan sana itu juga pemakaman umum yang cukup luas dan banyak sekali orang-orang yang dimakamkan di sana. Dan juga di sebelah kiri saya, kiri saya itu juga banyak pemakaman. Ini yang menarik adalah makamnya Gus Kadim. Dan kita akan cari tahu bagaimana, seperti apa, kenapa beliau dimakamkan menyendiri di area pemakaman sini. Oke, nanti ikuti terus ya bagaimana ceritanya. Ada kisah Gus Kadim di masa hidupnya. Gus Kadim sedang bertapa di Gunung Lawu, menghadap ke barat. Kemudian, Gus Kadim mendapat petunjuk. Sesudah bertapa untuk melakukan perjalanan menuju ke barat, ternyata, sesampainya di Surakarta, di Keraton Solo, Gus Kadim menjumpai iring-iringan proses pemakaman. Kemudian, Gus Kadim melarang untuk memakamkan jenazah karena menurut Gus Kadim jenazah belum meninggal, dan ternyata jenazah pun hidup kembali. Setelah itu, raja dari Keraton Solo menghadiahi, yaitu selir, untuk dijadikan istri Gus Kadim, dan juga nama Gus Kadim itu sendiri adalah anugerah dari Raja Keraton Surakarta yang sebelumnya hanya bernama Kadim menjadi Gus Kadim.